Untuk pembuatan blueberry cake, di sini kita membutuhkan vanilla sponge yang nanti kita akan bagi menjadi 4 bagian. Kemudian kita membutuhkan blueberry jam yang satu nanti untuk bahan isi. Langkah pertama, kita akan potong adonan menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian dari masing-masing kita bagi menjadi 2 kembali. Kita mulai susun. Kita berikan dengan bahan isian blueberry jam. Kita ratakan. Untuk sisi samping dan atas kita buat tipis saja. Untuk sisi samping kita tempelkan dengan kita mete atau tisu yang sudah dipanggang dan dicincang. Kemudian untuk sisi atasnya, di sini kita tutup sebagian atasnya dengan menggunakan blueberry jam atau seri blueberry. Kemudian untuk sisi sampingnya, kita beri dengan whipped cream dengan menggunakan roset. Tapi roset. Ya, ini dia blueberry cake.